demi untuk memperlengkapkan lagi peralatan bomba. Saya setelah berbincang dengan pengurusan tertinggi kementerian, kementerian akan memohon bajet tambahan sebanyak 26.5 juta ringgit. Dan saya berdoa agar bajet ini akan dibentangkan pada 24 hari bulan Februari. Saya menaruh harapan yang tinggi permohonan bajet tambahan ini, saya pun yakinlah akan dapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. Kerana bomba, memang bomba dan rakyat berpisah tiada.